Sekarang manggil abang lagi. Baik, ini adalah ungkapan kasus ceramor kita. Pada saat itulah kita sedang melaksanakan operasi jaran. Ya, operasi jaran. Operasi jaran ini adalah operasi terhadap pengejaran tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor. Ya, ini adalah ada dua kelompok yang kami tangkap. Ada kelompok yang memang TO kami dan memang bukan TO kami juga ada. Dari ketiga tersangka ini kami mendapatkan kendaraan itu DB-nya ada sekitar 8. Ini dari 8 TKP di 4 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Modusnya Pak? Modusnya dengan menggunakan kunci T, liter T, dia merusak kunci langsung mendongkel kendaraan agar bisa hidup. Itu menyasar kendaraan di rumah penduduk atau di tempat-tempat umum? Di mana saja, di rumah juga bisa, di tempat umum juga bisa sebetulnya. Mereka mencari kelemahan dari si pemilik kendaraan. Bila si pemilik kendaraan ini lalai atau tidak apa agak jauh, mereka akan melakukan aksinya. Tinggal masukin cepet langsung bisa itu. Ini Pak, pelaku ini sudah terbiasa Pak dengan spesialis itu gimana Pak? Sudah residivis memang. Residivis. Mereka ditangkap di mana Pak? Di daerah Cipatujah. Jadi memang rata-rata dibawa ke selatan ya Pak? Ya, betul. Daerah selatan. Ada kaitan dengan jaringan yang lain? Sementara ini masih kita kembangkan lagi jaringan yang lain. Namun yang kita dapatkan dua komplotan ini dulu. Ini dijual kembali atau dipreteli ini Pak? Untuk barangnya? Informasi yang kami dapat dari tersangka, informasinya dijual kembali oleh mereka.